Oke guys, selamat siang nih ya, proses pewarnaan rambut dari genggek lanang guys. Bah, aku nak genggek lanang, aku mau. Ya, ini merupakan salah satu awal dari pewarnaan rambut. Nah, diwarnai apa nih? Ijo. Iya. Ya, juga disapa nih dari pekerjanya yang memegang rambut si patak wara ini, Mbak siapa namanya? Mbak Intrut. Mbak siapa? Intrut. Gue yang langsung merucut. Nah. Mbak siapa? Mbak Intrut. Ini di salon Sila ya. Jangan lupa kalau pengin penataan dari segalanya dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, bisa datang ke salon Zeni. Tempatnya di mana nih? Arah Blora, Jalan Raya Blora Purwodadi ya. Kilometer berapa kilometer kan? Dengan satu pelayanan yang memuaskan guys. Kuku diamond juga bisa iya, guys. Kuku diamond kuku guys ya. Kuku guys iya. Diamond guys iya. Kuku. Bukan gigi kuku. Semuanya bisa. Bulu katak semir. Oh, bulu katak ya. Bisa. Semuanya pokoknya bisa guys. Ini berapa lama Mbak untuk pengerjaannya untuk mewarnai rambut Mbak? Sama lulur sekitar 4 jam Mas. Berapa lama Mbak? Unggah pindu. Satu jam ya. Ini perkiraan nanti diwarnai warna apa Mbak? Warna biru Mas. Warna biru, kayak manuk tengkek. Nanti kalau udah jadi warnanya pasti merah. Oh merah. Ini tidak cuman cewek, cuman cowok juga bisa datang ke sini ya. Ini kok bongong kok nyenggol-nyenggol sih ini? Iya, ini ternyata juga yang samping ya. Guys, ini yang samping ini. Ini proses apa Mbak namanya Mbak? Smoothing guys. Smoothing ya. Oh digituin ya Mbak, kirain tuh pakai setrika Mbak. Berapa lama Mbak ini pengerjaannya Mbak? 4 jam. Oh 4 jam lama sekali ya Mbak. Enggak tumbuh bannya ya Mbak ya? Enggak. Ini harganya murah terjangkau ya Mbak? Iya. Dengan kualitas yang luar biasa ya Mbak ya? Iya. Jangan lupa ya subscribe di channel saya Jagobra. Jangan lupa like juga komennya. Nanti kalau cair tak jak ke Turki ya beli kebab itu di pos gagaan. Oke. Ini pekerjaannya juga ramah-ramah guys. Ramah-ramah. Tidak hanya dikerjakan, nanti kalau break sejenak ini bisa dikerjain ini juga. Dikasih penuh makanan. Ini luar biasa nih pelayanannya. Enak Pak pelayanannya di sini tuh. Yang pegang ini kan pekerjaannya itu ramah-ramah, tamah-tamah, enggak ramah-ramah ya. Wong kalau masuk salon sini kalau cowok nyemir rambut bonus cium ping 2. Waduh, repot guys. Kalau pasang gigi diamond, kaki diamond bonus yang ping 3. Iya. Tokornya dikasih diamond ya guys ya. Ya tong, kayaknya diamond. Ini masnya dari mana ngomong-ngomong kan boleh tahu? Dari Pati Pak. Pati, Patinya mana Mas ini ya? Patihan. Oh ya. Sudah langganan kesini ya? Sudah, baru satu kali Pak. Oh baru satu kali mencoba ya. Nanti ya, kalau pelayanannya memuaskan juga sesuai apa yang diinginkan, berarti datang kesini lagi ya? Iya. Pasti bisa puas Pak. Ya. Namanya siapa Mas dari Pati? Saya. Iya. Kondom. Oh iya, Ahmad Kondom ya. Iya. Oke. Mbaknya kok, lu jangan ketawanya jadi tahan Mbak. Ini juga yang satunya lagi meracik bumbu-bumbu untuk meracik warna rambut nih. Ini dan lagi ya untuk teman-teman ya. Ini adalah proses untuk mewarnai rambut dengan warna yang sangat luar biasa dengan kualitas yang sangat luar biasa dipegang oleh para ahli. Iya. Enggak boleh ngomong pataknya. Iya, kok pataknya sampai pataknya loh Mbak. Waduh ya. Jadi, ini jangan lupa nanti di subscribe ya di channel saya Jagobra. Like juga komennya ya. Ini banyak dan banyak lagi nanti ya tutorial dari pewarnaan. Wah ini kok buta ya Mas ya, bisa disulam ya. Iya. Ambil dari samping Mbak biar tahu caranya ini Mbak ya. Dioles-oles ternyata ya Mbak. Pokoknya yang ada rambutnya dioles semua. Pokoknya yang ada rambutnya dioles ya Mbak ya. Dimanapun itu rambutnya. Iya. Ini cukup luar biasa pengerjaannya ya. Kok ini buta bisa disulam nanti ya Mbak? Bisa. Oh iya. Itu sampai metu keluhnya Mas itu Mas di situ Mas. Oh iya.
Luar biasa guys nih ya, teknologi yang sangat amazing ya. Amazing. Iya, penemuan di era globalisasi 2021 ya. Sekarang kita ini juga pake, bosnya ini. Pakai tugas Mas, pakai tugas mer ini. Bosnya ini namanya Mbak siapa? Boleh. Kenalan Mbak? Mbak Sila. Mbak Sila. Sila bro. Ini di salon apa Mbak namanya Mbak? Di salon Jenny. Salon Zen, salon Zeni. Yang bertempat di Jalan Raya Blora Kunduran ya. Yeah. Tepatnya di Desa Jetis ya. Sebelah kiri jalan kalau dari arah Blora, kalau dari arah Prodadi itu kanan jalan ya. Betul ya. Waduh, sangat lihai sekali, cukup lama ini rupanya sekolah di dunia persalonan ya. Mengenyam pendidikan di Turki juga, Malaysia juga ya, Mbak ya. Oke ya. Luar biasa, ini belum selesai namun hasilnya sudah WOW TOP BGT ya. Kawan, jangan lupa kembali subscribe di channelku Jakobra. Jangan lupa like juga komennya ya. Ya, nanti banyak dan banyak pengetahuan yang akan keluar. Kita lihat dulu ya. Yeah. Waduh, sisirnya itu mahal tuh dari Turki kalau nggak salah ya. Terlihat dari bentuknya itu lancip kayak hidungnya orang Turki. Oke guys, cukup sekian ya review dari saya di Salon Zeni. Dan kembali jangan lupa ya subscribe di channel Jakobra, like juga komennya. Jangan lupa untuk semuanya ya para netizen, kalau ingin merasakan sentuhan tangan-tangan lembut dengan hasil yang luar biasa, mampir ke Salon Zeni, Jalan Raya Blora Kunduran, juga Purwodadi. Makasih, thank you.